bantal busuk milik anak angkatnya menjadi pengganti untuk Nolida Abu Hassan melepaskan rindu. Wanita berusia 48 tahun itu berkata dia menyimpan bantal Amir yang dipanggil adik ketika mengambilnya untuk dibawa ke Mekah pada 2019. Adik kata kepada saya, Umi bawalah bantal dia dan apabila di Mekah, ketika saya rindukan dia, saya akan peluk dan cium bantal itu sebelum tidur. Kini bantal itulah yang menjadi peneman saya. Setiap kali rindukan dia, saya akan dakak bantalnya, katanya ketika ditemui di Hospital Melaka. Nolida berkata, dia membelikan bantal itu ketika mula-mula menjaganya pada usianya 2 bulan dan menjadi bantal busuk kesayangannya. Seketika itu, suami Nolida berkata, keluarganya masih berbincang untuk membawa jenazah bagi dikebumikan di Selangor. Katanya dia ada berjumpa ibu kandung serta keluarganya yang lain untuk membincangkan hal itu namun belum ada keputusan. Kami merayu supaya benarkan jenazah dikebumikan di Rawang. Pada dasarnya mereka tak bersetuju namun kami tak putus asa untuk meminta kerjasama polis. Walaupun keluarga kandung mempunyai hak tapi atas rasa simpati kepada kami yang menjaganya sejak kecil, izinkanlah kami mengebumikan jenazah di tempat kami, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.